dikenakan minimal itu 30% dari suara sah. Di tingkat DPD, DPD tingkat 2, kita mempunyai 345 desa yang di tingkat PAT-nya sudah terbentuk dan di tingkat DPT-nya sudah terbentuk. Struktur kepengurusan itu akan bisa menghasilkan suara-suara yang sangat banyak sekali. Kita ini benar struktur yang kita buat, berarti kita sudah mendapatkan 15 wakil kita atau 10 paling kurang wakil kita itu di DPRD tingkat 1. Kalau struktur ini memang benar, kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Pendapatan itu hanya 1.500 dan itu harus diverifikasi. Maksud saya KTA-nya harus jelas sesuai dengan KTP, namanya jelas, nomornya KTP jelas, tanggal lahirnya jelas, domisilinya jelas, dan itu harus bertempat tinggal di Kota Batam. Kalau KTA di Batam harus di Batam. Itu tidak boleh misalnya di Tanjung Pinang, tidak boleh. Kalau di Tanjung Pinang, domisili Tanjung Pinang itu adalah KTA Tanjung Pinang. Kemudian Kabupaten Karimun. Untuk Karimun adalah 1.000 KTA, Pak. Jadi tidak ada alasan, Pak, buat KTA saja, Pak, ya. Oke, ya, Pak, ya. Oke. Berapa, Pak? KTA di Bapak Karimun, Pak? Oke, syarat dari BPM saya yang punya tadi berapa, Pak? 1.000 ya, Pak, ya. 1.000 ya, Pak, ya. Siap ya, Pak, ya? Siap. Oke. Kemudian Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga itu kita hanya perlu 250 KTA. Ya, Pak, ya. Jadi gini, Pak. Saya menyampaikan apa keputusan dari DPP itu untuk KTA instansi. Kalau misalnya memang tidak ada yang punya KTA dan belum ada KTA, KTA-nya itu akan dibikinkan untuk menutup verifikasi. Karena verifikasi tidak akan lama waktunya, Pak, hanya 3 hari. Kalau Tanjung Pinang 3 ya, Pak, berapa? 32. Bapak sanggup enggak kalau misalnya 1.500? Ibu nggak bisa, insya Allah, Pak. Kira-kira Bapak yakin nggak, Pak, kalau 250, Pak? Yakin, Pak, ya? Saya mau tanya sekarang ini. Kalau untuk soal KTA-isasi, Pak, saya mohon Bapak-Bapak sekalian Ketua DPC itu harus mulai dari sekarang memetakan. Warga Kristen ada berapa, Bapak harus berani dari sekarang memetakan. Harus dari sekarang. Kita nggak ada waktu lagi, loh, Pak. Harus dari sekarang. Bapak harus memulai dari petanya dari sekarang. Kalau nggak begitu, Bapak hanya meraba-raba, susah kita, Pak. Kalau hanya diraba-raba, tidak jelas bagaimana. Komputer ya, Pak? Komputer, Pak. Oh iya, bahaya kalau ada komputer, Pak. Jadi, ya. KTP yang menunggu ini untuk anak dulu. Sekarang ada sekitar 2.000-an atau yang antri menjadi tingkatnya. Oh gitu. Ini aja. Jalan keluarnya kalau untuk sementara ini Bapak data dulu, data manual dulu. Allahumma gfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Semoga acara ini engkau berkati, ya Allah. Karena hanya engkau yang bisa memberikan kepastian setiap apa yang kami inginkan. Menangkan Partai Gerindra di 2014 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allah bala atina fi dunia hasanah, wa bil akhirati hasanah, wa qina adzabannar.